بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد احييكم بتحيه الاسلام الخالده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كتاب mengawali Perjumpaan kita di siang hari ini dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas nikmat Allah yang sempurna, sampai detik ini kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Dan kita bersyukur pada Allah bahwa aktivitas yang kita jalani dipandu oleh iman yang Allah tanamkan dalam jiwa kita, sehingga dengan kehadiran iman itu. Seluruh aktivitas kita dipandu untuk bisa digunakan secara baik, dan kebaikan yang didukung, disupport oleh iman itu, seperti yang sering saya sampaikan, itu yang disebut dengan amal saleh. Jadi, amal bisa saleh kalau ada iman. Kalau amal itu dilihat baik tapi tidak didorong oleh iman, itu tidak disebut saleh amal saja namanya. Misal begini. Ada kasus di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang baik. Dia suka melakukan bantuan sosial. Suka bantu orang. Lalu dikonsultasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qalat ya si fulan ini ya Rasulullah orang baik secara sosial tapi dia belum beriman. Jadi kebaikannya tidak didorong karena imannya. Apa statusnya? Maka turunlah kemudian Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Allah langsung yang merespon dengan menegaskan Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an Wa qadimna ila ma amilu Dan bila ada seseorang melakukan perbuatan aktivitas yang dinilai baik dalam konteks dunia. Jadi dunia ini masih netral. Ya, semua perbuatannya sifatnya apa? Netral. Netral itu dalam arti begini. Jadi, semua melihatnya relatif. Apa yang dikerjakan oleh kita menurut sifulan baik, menurut orang lain belum tentu. Gini, kalau ada koruptor dihukum, baik tidak. Baik, baik kata yang menghukum, kata koruptor kan tidak. <laughs> huh? Ya, larangan zina, baik, tapi bagi pezina kan tidak. Ya, bagi pezina ya kami kan katanya suka sama suka kenapa mesti dilarang? Begitu ya? Nah, itu semua yang terkait dengan aktivitas dunia itu itu bisa berlaku sikap dan bersifat relatif. Dari pihak mana semua dipandang. Karena itu kalau kita menginginkan satu kebenaran mutlak, tidak ada sumbernya kecuali dari Allah. Nah, satu kebenaran mutlak itu disebut hak namanya. Kalau relatif disebut dengan sidq di ilmu itu ada mayah tapi ya. Tapi kalau sudah hak itu pasti kebenarannya. Karena itu di Al Quran surah kedua misalnya Al Baqarah di ayat 147 Allah menegaskan al Jadi semua kebenaran yang disandarkan kepada Allah itu sifatnya pasti benar, hak. Enggak ada celah salahnya dan tidak ada relatif lagi. Ya, tidak ada relatif lagi enggak ada yang sifatnya nisbi semua pasti benar. Ya, Allah menegaskan semua yang bernyawa pasti wafat. Pasti mati, pasti meninggal. Pasti tidak. Pasti tinggal menunggu waktunya saja yang Allah sudah tetapkan. Gitu ya, kan? Nah, ini yang disebut dengan hak. Jadi, Allah menyampaikan amalan dunia itu kalau tidak didorong oleh iman, ya betapapun dia sifatnya baik keadilan Allah yang punya kebenaran mutlak itu tetap membalas kebaikan itu di dunia. Tapi tidak disifati dengan soleh. Kalau disifati soleh, keadilan Allah hilang di situ. Kan? Sebab tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lalu apa bedanya orang beriman yang berbuat baik? Dia punya iman, berbuat baik. Ada yang nggak punya iman, berbuat baik. Nah kan iman itu mesti membedakan. Misal ini ada minuman nih. Ada orang yang punya iman memberikan minum. Ada orang yang belum punya iman, saya selalu katakan belum punya iman, supaya satu saat dia beriman. Insya Allah, dia juga memberi minum. Yang satu memberi minum karena imannya, yang satu memberikan minum karena dorongan kemanusiaannya. Ya, ada fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan itu cenderung mengajak manusia untuk mendekat pada kebenaran dan mengingkari keburukan. Jadi non Muslim pun pasti tidak suka dengan korupsi, ya kan? Bahkan penipu pun nggak mau ditipu, pencuri pun tidak mau dicuri, gitu ya? Nah, itu sudah fitrahnya. Nah, karena itu ketika seseorang itu berbuat baik dengan fitrah kemanusiaannya, kemudian ada yang berbuat baik dengan fitrah keimanannya, ini mesti ada perbedaan. Mesti ada pembeda kalau tidak ada pembeda untuk apa ada iman. Nah, karena itu Al-Qur'an menyifati orang-orang yang berbuat baik atas dorongan imannya. Ya, dia memberi minum karena dorongan imannya. Tuntunan Al-Qur'an, tuntunan hadis yang ia pelajari menguatkan imannya, imannya mengatakan mesti berbagi. Apa pembedaan pembaginya itu? Lillah karena Allah. Dia yakin dengan janji Allah, kalau punya sifat berbagi Allah sayang dengan dia diberikan berkah di dunia, diberikan pahala di akhirat. Nah, perbuatan baik yang didorong oleh iman itu disebut amal saleh. Bila tidak didorong dengan iman, maka namanya amal saja. Jadi istilah duniawi, amal saja sudah. Netral sifatnya. Tapi keadilan Allah menjadikan yang netral pun ini dibalas. Dibalas. Kalau tidak dibalas, tidak adil kan? Ya, Yang baik dibalas, yang salah di, balas yang soleh di balas jadi ada soleh ada baik ada salah ya soleh itu baiknya karena iman baik itu baik biasa saja ya salah itu melanggar kebaikan ketika salah berpotensi dihukum ketika baik mesti mendapatkan balasan ketika soleh, mendapat balasan dan ganjaran dapat pahala jelas sampai sini baik maka Allah sampaikan langsung wa qadimna ila ma amilu min amal salehnya enggak ada ya wakadimna dan cepat aku jawab ilama amilu min amal pada siapapun yang berbuat baik walaupun tanpa imannya. Jadi kalau ada orang manusia berbuat baik itu dibalas oleh Allah. Di mana di dunia? Nanti berlaku hukum dunia. Apa di antara hukum dunia? Misalnya kesenangan, laibun walah permainan dan kesenangan. Ketika ada orang berbuat baik pasti orang senang. Sudah hukum. Perhatian misalnya, Ya, orang pasti akan perhatian. Kemudian juga terbuka akses, ya, akses terbuka pergaulan. Pasti gampang bergaul, orang baik itu gampang bergaul. Orang baik aksesnya terbuka. Ya, itu hukum dunia yang berlaku. Tapi Allah mesti adil. Hukum dunia berlaku di mana? Di dunia. Di akhirat berlaku tidak? Tidak. Allah mesti adil akhirat pakai hukum akhirat, dunia pakai hukum dunia. Karena hukum itu teorinya begini, setiap berpindah tempat maka berlaku hukum setempat. Ingat itu. Ya, setiap berpindah tempat berlaku hukum setempat. Contoh begini. Kita sekarang di Indonesia. Uangnya pakai apa? Rupiah. Kalau pindah ke Malaysia, uangnya pakai apa? Tinggi. Pindah ke Amerika, orang uangnya pakai apa? Laku tak pakai rupiah? Tidak. Kenapa? Karena berpindah tempat, dengan ya nah, kita mau pakai hukum Indonesia di Amerika bisa tidak? Tidak, komunikasinya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris ya, sama di Bekasi dengan di Goa ada hukum-hukum setempat yang bisa berbeda. Toilet Goa dengan toilet Bekasi berbeda ya. karena mungkin gratis ini bayar gitu kan? Bisa jadi demikian, harga makanan tidak sama, ikan sana murah, di sini mahal. Kan? Tapi beberapa bagian bisa berbeda. Setiap tempat punya hukum tidak sama. Jadi bisa dibayangkan di dunia saja beda tempat hukum tak sama. Sekarang keluar dari dunia pengen hukum sama itu nggak mungkin. Ya, maka mesti ada pembeda di akhirat hukumnya apa? Hukum akhirat. Hukum akhirat mengatakan yang dihisab pertama kali berdasar imannya. Ya, kalau tidak ada iman tak punya nilai. Misal gini, debu itu punya nilai nggak debu? Hmm? punya. kapan? gimana cara kita mengetahui sesuatu punya nilai? Hmm? digunakan apalagi? manfaat apalagi? benda benda itu kan sesuatu. kapan punya nilai? kalau diukur, ya diukur ukuran itu ada dua nanti ada ukuran panjang ukuran berat. Ya, emas itu nilainya berubah kalau ditimbang, satu kilo dengan satu gram sama tidak beda. Mahal mana? Kenapa bisa mahal? Karena punya ukuran ada beratnya, bukan? baik lain lagi misalnya tongkat yang satu meter dengan yang setengah meter sama tidak. Apa yang membedakan ukuran panjangnya? Kalau ada ukuran, dia punya masa, punya beban, dia punya nilai. Sekarang debu, debu, debu punya nilai tidak? Hmm? Punya, kalau ditimbang. Ya kan? Debu kumpulkan, ditimbang, ada nilainya? Ada. Ya kan? Minimal pakai tayamum kan bisa ya. Ha? Kalau nempel kan bisa kan? Sekarang kalau debunya terbang itu, bisa ditimbang nggak? Bisa diukur? Tidak, karena itu Al-Quran mengatakan di akhirat nanti amal-amal dunia itu, itu nggak bisa ditimbang. Karena hukumnya berlaku hukum dunia. Di akhirat dinilainya pakai iman. Karena dia dikerjakan tidak menggunakan iman, tidak berlaku di akhirat seperti debu yang terbang. Faja'alnahu haba'an Jelas? Nah, itulah keadilan Allah. Jadi di dunia ini, orang-orang yang beramal baik, tidak didorong oleh imannya, tetap disebut amal, tetap diberikan oleh Allah dengan sifat adilnya balasan. Tapi balasannya mengikuti hukum dunia, dunia supaya Allah adil. Kalau dibalas hukum akhirat tidak adil kan? Karena tidak ada iman. Nah kalau kemudian didorong dengan menggunakan imannya, maka berubahlah amal itu menjadi amal apa? Amal saleh. Nah itulah yang dimaksud di Al-Quran rahasianya. Kenapa setiap amal saleh didahului oleh iman? Rata-rata begitu. Tadi sholat zuhur nanti sebentar lagi sholat apa? Asar. Buka Quran surah 103 al-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa amanu wa... Jadi setiap ada amal didahului oleh iman pasti saleh itu. Salat amal saleh bukan. Tahu dari mana? Karena didahului oleh iman. Alladhina yu'minuna bil ghaibi Puasa amal saleh tidak? Belum tentu. Karena ada yang belum beriman pun berpuasa juga. Tapi puasa itu bisa jadi soleh kalau diawali dengan apa? Iman. iman. Karena itu ayat puasa Ramadan dibuka pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah, itu. itu yang dikumpulkan di akhirat dibalas. Nah, semua kumpulan itu ketika ditimbang dalam hisab, itu yang kemudian kita sebut dengan pahala. Semakin berat, semakin tinggi, barulah diberikan balasan di akhirat atas semua kesolehan itu. Balasan itulah yang diberikan karena rahmat Allah, berupa surga. Oleh karena itu, kata surga pertama kali disebutkan dengan dalam Al-Quran, semua surga bentuknya jama. Jadi, kalau tunggal jannatun, kalau jama jannat, semua hukum di akhirat ingin mendapatkan semua pintu surga, maka bekalnya harus amal saleh. Bekal amal saleh itu dimulai dari apa? Iman, karena itu. Kalimat surga pertama kali disebutkan dalam Al-Quran bentuknya jama' di Al-Baqarah ayat 25. Itu diawali dengan iman. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّدِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْتِهَا Nah itu kurang lebih secara demikian untuk cara kita memahami secara konsepnya. Karena itu kita mesti memastikan minimal kita berdoa untuk memulai segala sesuatu sehingga mendapat taufik bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seluruh aktivitas kita itu memiliki nilai di sisi Allah atau disebut dengan amal sholeh. Nah, tidak cukup dengan nama saja, mesti dibuktikan lewat perilaku. Nah, misal itu Ustaz Taufik namanya Taufik tuh. Nah, ini namanya hidayat kan. <laughs> ya. Nah, tapi kalau tidak dibuktikan lewat perilaku, sekalipun namanya terlihat baik Ya, itu tetap hisapnya berdasarkan niat dan amal. Jelas, sampai sini. Nah.